Sudah banyak masalah. Berapa jumlah yang benar-benar meninggal, teman-teman? Saya butuh sepanjang yang tidak mungkin dari Arema, Kota Malang, Batu, Berita, terus datang sebetulnya. Karena pada saat mungkin saya kemarin rumah sakit jatuh, begitu banyak jasad di mana. Setelah itu pindah ke rumah sakit, lebih banyak kami pindah lagi ke rumah sakit lagi, banyak lagi. Aku cuma sangat butuh keadilan. Berapa jumlah yang dibutuhnya? Jangan di bontir-bontir masalah. Selamat pagi. Salam, satu dua. Inilah mudah-mudahan musibah ataupun tragedi yang kemarin. Arwah beliau yang telah mengorbankan. Jangan sia-sia. Tapi ada pelan. Kopi Arema, Arema yang cantik saja. Mudah-mudahan arwah beliau menjadikan Arema, Aremanya, Arema dan Masa dunia yang lebih baik dalam dunia sepak bola, kepolisian, atau TNI, atau secara bawah masyarakat biasa. Ini adalah tragedi nomor satu di Indonesia. Sejarah tidak akan terlupa. Kalau bisa kita buatkan museum nama-nama yang meninggal. Orang-orang ngomong itu lah, kalian bilang almarhum tidak akan jangan. Kalau kita tidak sampai kita mendapatkan nama kita di kita bahwa di malam penanggung terakhir pernah terjadi tragedi seperti ini. Nomor dua. Yang mudah-mudahan buat semuanya ya. Saya minta maaf kalau ada salah saya. Saya cuma satu, harus kita bersama-sama. Kita bukan mencari pembenaran, tapi kita cari keadilan yang sebenarnya. Hari ini, kita bukan pembenaran, tapi keadilan yang sebenarnya. Kasihan Mas kalau saya, kawan dari teman saya itu tidak ada. Sampai ibunya. Oh, jodoh, wis balap-balap dari anakku mati, ya Allah. Padahal sepak bola bukannya membunuh kita. Oknum yang membunuh kita. Tolong semuanya, di sini ya. Sebelum hari malam, kompak. Sebenarnya, Pak Ibu, mari kita berangkat bersama-sama dari hari ini. Biar korban almarhumah bisa tenang di sisi Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Pertama, karena kondisi hati saya, hati kuntek, awan-awan, beneran. Hati kuntek ketika krungu dulur-dulurku, sing sakmono jumlahnya, gano umur, hati kuntek. Siang saya melakukan tabur bunga pertama di Kanjuruan untuk menghormati kawan-kawan yang telah berpulang. Saya tidak bisa menghadiri kawan-kawan melakukan doa bersama di Gajayana. Saya mohon maaf sekali, mohon maaf karena siangnya saya telah melakukan tabur bunga di Gajayana. Mohon maaf, ngapunten, sangat ngapunten. Kedua, saya mengucapkan rasa bela sungkawa yang besar terhadap teman-teman Aremania yang ada di lokasi waktu kejadian. Saya ngaturakan bela sungkawa hingga ngakak dari saya, ngaturakan bela sungkawa.
Dalam hal ini saya tidak melakukan statement apapun di media. Saya tidak melakukan kesimpulan atau melakukan pengambilan keputusan sepihak di media. Karena saya yakin saya masih emosi. Ketika seseorang masih emosi, saya tidak akan melakukan pengambilan keputusan. Tapi yang jelas, saya tidak akan mundur dan tidak akan meninggalkan Aremania. Saya akan kawal terus. Saya tidak akan mundur, tidak akan pamit. Saya akan kawal terus kasus ini sampai menjadi titik terang. Karena ini saya anggap sebagai suatu hal yang tidak wajar. Ketika dalam sepak bola satu nyawa pun sangat berharga, lalu di Malang ketika ratusan nyawa dikorbankan hanya untuk sepak bola, saya tidak terima. Saya akan kawal kasus ini sampai selesai. Saya tidak banyak omong. Saya tetap berada di barisan Aremania untuk mengawal kasus ini. Terima kasih nawa-nawa semua. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa.